Mantap ya. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama PT Asari Pasifik. Terima kasih, kami persilakan sembako secara simbolis dari PKBL PT Asabri Persero yang akan diserahkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Asabri Persero kepada Bapak Lurah dari Kelurahan Sungai Bambu. Kami mohon berkenan kepada Bapak Rizal Kadafi dan Bapak Fahlevi. Ya, semoga bermanfaat Bapak dan Bapak sekalian dari kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala, menadahkan tangan seraya berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima semua doa kita pada siang hari ini. Marilah kita dahulu doa dengan pembacaan umum Al-Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين يا الله Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Perasaan bahagia karena satu amanah lagi akan segera kami tunaikan. Atas namamu kami bersimpuh di hadapanmu ya Allah, dengan jiwa yang hanya mendamba untuk menjadikan peserta Asabri hidup lebih layak dengan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh sebab itu ya Allah, jadikanlah kegiatan bedah rumah program PKBL PT Asabri Persero ini kegiatan yang dapat mengangkat kesejahteraan mereka ya Allah, sehingga kehidupan mereka lebih tenang di hari tuanya sesuai dengan moto kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemberi, yang menjadi tumpuan harapan. Asabri adalah sahabat bagi mereka, yang menjadi tumpuan harapan bagi pesertanya. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kemampuan kepada kami untuk dapat memikul amanah ini dengan baik ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala sifat kecerobohan, kekhilafan. Jauhkanlah kami dari segala kesalahan ya Allah, kesalahan yang menimbulkan malapetaka bagi kami. Penuhilah kalbu kami dengan kebaikan ya Allah. Penuhilah kalbu kami dengan hikmah dari apa yang telah Engkau amanahkan ini. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai amal soleh di sisimu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dari lubuk hati yang paling dalam, dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta hadirkanlah dalam hati kami rasa kasih sayang kepada keduanya, ya Allah. Agar ridho-Mu senantiasa menyertai langkah kami dalam mencapai tujuan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim. Watub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah kata yang ingin disampaikan dari perwakilan 4 orang penerima bantuan bedah rumah. Kepada Bapak siapa yang ingin menyampaikan? Bapak Gunawan, perwakilan dari mewakili Bapak Kasuser. Ya, silakan. Gunawan TNI, Bapak Adam Erdamri. Yang kami hormati para direksi,
PT Asabri beserta jajarannya. Yang kami hormati tamu undangan Instituti Dandim dan Ramil Kapolsek Tanjung Priuk dan Lurah Kelurahan Sungai Bambu. Dan juga yang kami hormati para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat di lingkungan RW 03 Kelurahan Sungai Bambu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, saya mewakili daripada purnawirawan yang menerima bantuan bedah rumah, yakni Bapak Caswito, serta purnawirawan polisi, Bapak Mardani, veteran Republik Indonesia, Bapak Yakobina Wari almarhum, Isak Tibiali, serta purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan Bapak Solero ini, serta purnawirawan TNI Angkatan Laut. Tentunya tidak dapat yang kami banyak sampaikan, kecuali ucapan terima kasih banyak kepada PT Asabri yang telah memberikan bantuan berupa renovasi atau bedah rumah kami. Dan tentunya bantuan dan kebaikan yang telah kami terima dari PT Asabri mungkin kami belum bisa membalasnya, dan kami hanya memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kedepannya PT Asabri semakin sukses dan segala program atau kegiatan yang direncanakan senantiasa dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama keluarga purnawan yang telah menerima bantuan, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada PT Asabri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Asabri Persero mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilangan. Akhir kata dari kami, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Bapak Ibu melayani saya, saya melayani. Okay, okay, okay.